Kapolres Asan KBP Roma Samaragana Elhas bersama dengan kelompok Tani Harapan melaksanakan Jumat Curhat di Dusun 11 Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawa Pancah Arga, Asahan, Sumatera Utara. Kepala Desa Kecamatan Rawang Lama mengucapkan terima kasih dengan Kapolres Asan beserta rombongan yang melaksanakan Jumat Curhat di Desa Rawang Lama. Kami khususnya Kepala Desa Kecamatan Pancah Arga mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan Jumat Curhat ini dikarenakan berdampak baik bagi kami. Kapolres Asan KBP Roma Samaragana menyampaikan bahwa tujuan melaksanakan Jumat Curhat untuk menerima masukan dan memberikan arahan untuk masyarakat yang memiliki keluhan desa masing-masing, khususnya hari ini di Desa Rawang Lama. AKBP Roma juga menyampaikan kepada perangkat camat dan desa agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait apa saja yang menjadi ketentuan pembeli pupuk. Kepolres Asan AKBP Roma Samaragana juga menyampaikan kepada masyarakat terkait kenakalan remaja saat ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua, dan meminta kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak kita karena mereka calon penerus masa depan. Terkait maraknya narkoba saat ini, mari sama-sama kita jaga keluarga dan anak-anak kita agar tidak terjerumus peredaran narkoba. AKBP Roma juga berharap kegiatan Jumat Curhat ini dapat berdampak positif bagi masyarakat, khususnya Kecamatan Rawa Pancah Arga, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak sekalian, kelompok tani ini tujuannya adalah, yang pertama saya ingin mendengar masalah pupuk bersubsidi. Apakah di sini juga harganya melambung? Apakah beli pupuknya juga digandengkan dengan pupuk yang lain? Gitu ya. Ya, kalau ada informasi itu silakan diinformasikan ke saya. Dari Asahan Sumatera Utara, Fran Manurung melaporkan.